Hey hey hey, kembali lagi di channel YouTube Lukis Para Des. Apa kabar semuanya guys? Tentu dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat. Selamat akhir pekan ya guys. Happy weekend. Tentu menyenangkan kan untuk teman-teman semuanya yang gak ada acara. Yuk kita belajar menggambar bersama. Yuk bersama Lukis Para Des. Nah, untuk kali ini gue akan kasih contoh atau gue kasih tutorial menggambar ikan cana singon. Wah, mantap banget. Nah, ikan ini merupakan ikan cana dari kelompok Duff Snakehead. Nah, ikan ini juga berasal dari sungai Irrawaddy guys, bagian barat provinsi Yunnan, Cina. Oh, bukan dari Indonesia ya guys. Nah, terus untuk ikan cana singon ini guys hanya dapat tumbuh sekitar 10 cm saja guys. Waduh, kecil banget ya guys. Kirain bisa segede tangan. Wah, ternyata enggak, cuman sekecil 10 cm saja guys. Sangat cocok untuk dimasukkan atau ditaruh di dalam akuarium guys. Namanya ikan hias, pasti sangat bagus untuk menambah properti rumah dan juga memanjakan mata kita guys. Betul nggak sih? Nah, dan ciri khas ikan cana singon ini guys memiliki warna yang cukup mencolok. Waduh, jangan deket-deket guys, nanti bisa kecolok dah mata kita. Dan warna utamanya itu warna kelabu kehijauan dengan sirip berwarna biru terang dan listnya yang berwarna orange terang berpadu dengan sangat baik. Wow, sangat indah bukan? Oke. Nah, untuk harga ikan cana singon ini guys belum ditemukan di Indonesia guys. Aduh, sayang sekali ya guys. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, untuk pewarnaannya guys, kita gunakan warna hitam terlebih dahulu. Gunakan atau arsirkan pada bagian bawah perut seperti gambar di atas ya guys. Kemudian dipadu dengan warna biru. Setelah warna biru, kemudian juga ditambahkan warna abu-abu guys. Nah, seperti di atas. Tidak lupa untuk siripnya juga kasih warna hijau dan juga orange. Untuk ekornya juga kasih warna biru dan juga merah dan orange. Dan kemudian untuk tahap finishing guys, kita detailkan menggunakan pensil 8B. Nah, buat tekstur-tekstur realnya di sini guys, sirip-sirip dan juga motif titik-titik. Oke, jangan lupa yuk kirimkan komentar Anda pada kolom bawah ini guys. Tekan like dan juga subscribe bagi yang belum. Oke. Nah, jadi ada gambar dan mewarnai ikan cana singonnya guys. Mantap.